Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai rapat hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembahasan yang akan kita bahas membuahkan hasil yang baik. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Kak. Gak kerasa kita berkumpul di sini dan saat ini kalian sudah menempuh semester 7. Oke, pertama saya akan membuat tim kepanitiaan yang bersedia menjadi ketua tim. Silakan ajukan tangan. Oke, kalau gitu saya pilih sendiri saja ya untuk ketua tim. Arya, kamu jadi ketua timnya. Saya harap kamu bisa koordinasikan teman-teman kamu. Baik, Kak. Dan untuk yang lain, sebelum saya mulai pembahasan, apakah ada yang keberatan dengan hasil keputusan saya? Saya juga. Kenapa kalian keberatan? Semua konsentrasi itu sama. Tapi kenapa yang jadi ketua tim adalah perwakilan dari konsentrasi media rekam, bukan dari ilustrasi ataupun branding? Iya benar, Kak. Kami kan juga ingin berkesempatan untuk menjadi ketua tim. Oke, jadi sebenarnya di sini Kakak jelasin ya. Tiap jurusan dan apapun konsentrasi yang kalian pilih, itu berkaitan satu sama lain. Jadi nggak ada konsentrasi yang saling unggul atau aku lebih kompeten, aku lebih oke daripada konsentrasi lain. Nggak, jadi semua itu saling berkaitan. Yang kalian butuhkan adalah kerjasama dan teamwork. Oke, kerjasama dan teamwork. Jadi tidak menggantungkan dan mengutamakan ego kalian masing-masing. Kayak gitu. Oke, jadi gini ya adik-adik. Terpilihnya ketua tim itu sama sekali tidak berdasarkan konsentrasi yang kalian pilih. Toh nantinya kita menilai kalian itu dari kinerja kalian, bukan dari jabatan kalian di tim. Jadi saya minta kalian jangan mengedepankan ego dan bisa saling berkontribusi dan berkolaborasi dengan baik. Nah, benar tuh. Kolaborasi di sini maksudnya seperti contoh media rekam. Di media rekam ketika pembuatan storyboard butuh kemampuan dari anak-anak ilustrasi. Begitu juga dari ilustrasi, dia butuh strategi branding. Kayak gitu. Jadi Kakak minta kalian semaksimal mungkin dalam berproyek di proyek kali ini. Itu.